There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bersyukur. Nah, hari ini tuh aku mau share kegiatan aku di hari ini ya teman-teman. Jadi hari ini tuh tadi pagi aku ada beli belanja harian gitu ya. Aku cuman beli sedikit sih, nggak banyak. Sebenarnya di kulkas tuh masih ada sih stok untuk masak gitu. Kayak ikan aku masih ada sedikit, ayam juga ada, tapi aku tuh kayak pengen beli yang lain. Nah, ini aku beli ikan ini kalian tahu nggak sih namanya apa? Kalau aku bilangnya ikan merah, karena warnanya warna merah ya teman-teman, tapi dia bersisik. Nah, itu ikan kalau disambel manis banget rasanya, jadi anak-anak itu suka dan aku juga suka. Nah, tadi aku juga ada beli tomat, karena kan semalam aku nggak belanja mingguan ya teman-teman, jadi tomat aku tuh tinggal dikit. Jadi aku tadi beli tomat beberapa aja sih. Aku tuh boros tomat ya teman-teman, karena kebetulan aku tuh mau bikin bumbu dasar merah gitu loh. Karena kebetulan bumbu dasar merah aku habis, jadi aku tuh harus bikin lagi. Ya, bikinnya nggak banyak, sedikit aja untuk stok beberapa hari aja gitu, karena memang aku nggak punya stok gitu. Nah, ini lanjut mau aku simpenin dulu untuk belanjaan aku tadi. Aku nggak tahu ya mau masaknya kapan, karena memang ini lagi mati air ya teman-teman. Nggak tahu deh, akhir-akhir ini tuh mati air terus, hidupnya tuh malam ataupun siang nanti baru hidup. Jadi kalau pagi sama sore tuh seringan mati gitu. Nggak tahu deh kenapa akhir-akhir ini kayak gitu. Aku tuh pengen nanya sama ininya deh kayaknya, sama air pumpnya, kenapa sih airnya dimatiin kalau pagi sama sore? Padahal kalau pagi sama sore tuh paling penting banget ya air, entah kenapa lah harus matinya di saat itu. Nah, ini aku bersihin ikannya tuh di kamar mandi ya teman-teman, karena wastafel tuh kan memang gak ada airnya. Jadi aku bersihinnya tuh di kamar mandi, dan kebetulan aku tuh tadi malam udah nyetok air banyak. Karena aku tuh kayak sekarang tuh takut banget loh teman-teman kalau pas mati gitu gak nyetok air. Jadi aku tuh kayak nyimpeni air gitu, naruhin di ember-ember kalau pas malam gitu. Mana tahu kalau pas paginya habis kan, jadi aku tuh udah aman punya stok air. Nah, ini ikannya udah bersih. Ini tuh mau aku masak sekarang sebenarnya, tapi aku nggak tahu ya kalau airnya tuh nggak hidup-hidup sampai sore, mungkin aku nggak masak ya teman-teman. Karena aku mikirin piring aku yang udah numpuk aja tuh udah stres gitu. Kalau piring itu nggak bisa aku cuci di sini ya, aku tuh nunda dulu deh kayaknya untuk piring. Karena kalau aku cuci piring, otomatis air stok aku nanti habis gitu. Jadi nanti buat anak-anak aku mandi atau buat nyiram-nyiram kamar mandi itu nggak ada. Jadi aku takut, makanya tuh aku masaknya nanti nunggu air hidup gitu. Sebenarnya nggak ada ngaruhnya ya teman-teman air hidup sama masak. Cuman aku tuh kalau masak kayak harus nyuci kuali dulu gitu, karena kuali aku tuh kotor ya teman-teman. Jadi kayak yang males aja gitu kalau masak air nggak ada, karena kan kalau kita mau masak tuh butuh banyak air ya, untuk nyuci sayur atau untuk nyuci tangan gitu. Aku tuh penting banget air kalau pas masak. Nah, ini aku simpenin aja deh dulu. Nah, tuh kalian bisa lihat kan, cucian piring aku tuh banyak banget. Aku tuh sampai bingung nanti mulainya dari mana tuh ngerjainnya. Nah, jadi karena berhubung air aku mati, jadi aku tuh kayak nggak bisa ya aktivitas yang berhubungan dengan air. Nah, jadi aku tuh mau aktivitas yang nggak berhubungan dengan air dulu ya teman-teman. Nah, ini tuh aku mau bersihin tempat tidur. Kalian nggak bosan kan lihatin vlog aku yang kerjanya cuman ini-ini aja. Sebenarnya aku tuh bingung ya teman-teman, gimana caranya biar kalian tuh nggak bosan lihatin video aku walaupun isinya tuh cuman ini-ini aja gitu. Karena tuh kan aku ngambil ambil tema IRT gitu. Jadi kalau aku buat vlog yang lain takutnya tuh nanti
YouTube tuh nggak mendeteksi ya untuk channel aku. Nah, jadi makanya aku tuh nggak bisa campur channel aku dengan kegiatan yang lain gitu. Kalau kegiatan itu tuh nggak berhubungan dengan IRT. Kalau kayak bikin tutorial-tutorial gitu tuh aku kurang paham gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh ya udah. Keahlian aku tuh cuman bikin vlog IRT, jadi nggak apa-apalah. Yang penting semoga aja kalian tetap ada ngambil manfaat ya dari vlog aku ini. Nah, di sini tuh aku udah selesai bersihin kamar dan lanjut aja mau aku sapu. Kalau ngepel kayaknya aku skip ya hari ini karena malam tuh aku udah ngepel. Aku tuh sering ngepel malam ya teman-teman karena kayaknya lebih leluasa aja gitu kalau ngepel malam. Jadi aku tuh kayak nggak pernah ngepel atau bikin vlog ngepel tuh jarang banget ya. Kalau aku bikin tuh karena aku sengaja kayaknya. Nah, ini tuh aku mau semprotin dulu sama Molto ya. Aku tuh suka banget nyemprotin kamar gitu pakai Molto ya teman-teman karena seger aja gitu wanginya. Karena kalau nggak disemprot gitu bau apek nggak sih kamar, karena aku tuh nggak ada pakai pewangi-pewangi gitu ya. Sebenarnya aku pengen banget nih beli pewangi aromatik gitu loh yang bisa untuk pilek, kan ada sih yang elektrik gitu, cuman aku belum nemu yang bagus gitu. Kalau kalian punya rekomendasi, kalian boleh komen ya di channel YouTube aku, atau kalian bisa DM aja aku di Dina Kurniawati 573. Terima kasih juga ya aku ucapkan untuk kalian yang udah follow Instagram aku, yang udah follow TikTok aku, baik-baik banget sih kalian. Ada yang sampai DM nanyain TikTok aku tuh seneng deh kalau kalian tuh kayak perhatian banget gitu sama aku. Padahal aku nih bukan apa-apa ya, bukan channel YouTube yang bagus atau yang gimana gitu. Aku nggak tahu sih kenapa banyak banget yang DM yang suka gitu WA aku, DM aku. Mungkin karena aku tuh kayak yang respon gitu ya teman-teman. Karena entah kenapa aku tuh kayak kalau siapapun itu orangnya selama dia tuh masih sopan gitu ya, aku pasti bales gitu. Aku akan dengar semua apa yang mereka misalnya kalau mereka curhat gitu aku dengar gitu, aku akan bales dan aku akan kasih saran kalau selama aku tuh masih bisa ngasih saran gitu. Mungkin dari situ orang tuh kayak yang suka gitu ya. Nggak tahu aja gitu, aku tuh kalau nggak bales WA atau DM-an orang atau inboxan orang tuh kayak yang aku takut gitu mereka tuh kecil hati. Karena aku narik ke diri aku sendiri ya teman-teman. Aku banyak banget DM orang-orang gitu ya, DM kayak YouTuber ataupun kayak yang lain lah pokoknya, orang-orang yang kepingin banget aku berteman sama dia. Tapi tuh kayak yang nggak ngerespon gitu loh, dia baca tapi dia nggak bales. Nah gitu tuh kayaknya hati kita tuh kecil banget ya, seakan-akan tuh kalau diibaratkan percintaan tuh cinta kita tuh bertepuk sebelah tangan gak sih? Lebay banget aku ya. Tapi memang gitu ya teman-teman, aku tuh merasa kayak gitu gitu. Di saat mereka tuh inbox atau DM aku tuh kayak aku gak bales tuh kayaknya seakan-akan aku tuh kok jahat banget gitu loh. Setidaknya aku bales iya atau gimana gitu. Jadi kan setidaknya aku tuh masih terlihat peduli gitu ya. Karena memang sakit banget ya rasanya di saat kita DM, di saat kita WA atau apalah yang berhubungan dengan online gitu nggak dibales gitu. Padahal dibaca ya, tapi nggak dibales gitu. Nah, kayaknya ini banget ya, kecil banget hati. Jadi kayak kita tuh merasa, iyalah kita ini siapa gitu. Padahal kita ini manusia sama aja loh teman-teman. Walaupun YouTuber besar, artis, bahkan siapapun itu gitu. Nggak seharusnya dianya tuh kayak yang nggak respon gitu, nggak seharusnya kayak gitu ya. Setidaknya mereka tuh balas dengan instastory atau bikin postingan gitu, mengucapkan apa kek gitu. Kalau memang banyak banget gitu yang DM gitu ya, banyak banget yang WA, bisa aja kan bikin status gitu di IG, di cerita gitu atau di manalah yang menjelaskan kalau dia tuh nggak bisa balas satu persatu. Jadi kita tuh kayak yang diperduliin gitu. Nah, ini cuman dibaca doang gitu kan kayaknya kecil banget sih hati aku. Aku udah banyak sih ngalamin itu, tapi ya udah deh kita abaikan, mungkin mereka lagi sibuk. Jadi kita positive thinking aja.
Nah, ini kita kembali ke video ya teman-teman. Jadi aku tuh tadi bilang kalau aku tuh mau bikin stok bumbu merah. Aku tuh tadi udah bikin ini loh, udah bikin videonya pas aku ngupas bawangnya, ngupas cabainya, pas aku blender gitu. Nggak tahu videonya kemana, ya ampun. Jadi aku tinggal nampakin pas udah jadinya aja deh teman-teman, maaf ya. Kan padahal banyak banget loh yang nanya resep bumbu dasar merah ini. Tapi nanti aku tulisin aja ya di deskripsi. Jadi kalau kalian mau lihat, kalian baca aja. Tapi sebenarnya simpel banget sih buatnya, cuman tomat, bawang merah, bawang putih sama cabai doang gitu, cuman itu aja. Nah, ini karena aku males masak ya teman-teman, karena perut aku udah lapar, ini udah siang. Jadi aku tuh kayak ya udah deh masak telur aja ya kayaknya. Ini tuh masakan andalan, makanya aku tuh selalu nyetok telur di rumah. Aku tuh boros banget telur ya teman-teman. Satu minggu tuh bisa habis 20 butiran deh kayaknya kalau aku telur. Karena anak-anak aku tuh juga pecinta telur dan aku juga pecinta telur. Kalau telur tuh mau diapain aja enak banget ya. Mau didadar, mau diapain tuh enak banget. Nah, ini aku mau masak dadar aja gitu untuk sekalian bekal abang nanti. Ini tuh aku buat dadar pedas gitu ya teman-teman. Aku tambahin cabe ya tadi. Nah, ini tuh mau buat bekal abang. Ini tuh aku sekalian ya. Jadi abang tuh mau bekal pakai telur dadar aja katanya, karena aku tuh memang lagi males masak. Dan aku juga nggak punya stok nugget, habis ya stok nugget aku, dan aku belum buat lagi. Oh ya, untuk kalian ada gak sih yang mau lihat lagi vlog aku buat nugget? Karena banyak beberapa macam orang, banyak teman-teman yang nanya resep nugget aku. Jadi kalian setuju gak sih kalau aku bikin vlog buat nugget lagi? Karena aku tuh udah banyak banget ya bikin vlog buat nugget gitu loh. Jadi kayak yang takutnya tuh kalian bosan gitu. Tapi banyak yang bilang gak apa-apa, bagi yang belum lihat kan bisa lihat gitu. Karena kalau mau scroll ke bawah katanya kejauhan, nggak tahu deh betul apa enggak. Tapi kalau memang ada yang setuju aku mau buat vlog masak nugget atau buat nugget lagi, kalian komen aja ya di bawah di kolom komentar. Nanti aku akan bikin resep lagi untuk buat nugget atau buat frozen food gitu ya. Karena akhir-akhir ini aku setiap bikin frozen food tuh nggak aku record ya teman-teman, karena aku tuh takut kalian bosan gitu loh lihatin aku masak frozen food gitu, karena udah kebanyakan banget sih menurut aku. Tapi lebih banyak nyuci piring ya, lebih banyak nyuci piring, jemurin pakaian kayaknya ya. Nah, ini telur aku udah masak ya teman-teman. Tadi aku juga udah buat bekal abang. Dan ini untuk cabai aku juga mau aku simpen ya. Ini tuh stok untuk beberapa hari. Nanti kayaknya hari Sabtu baru aku belanja. Ini tuh masih hari Rabu ya pas aku record video. Jadi aku tuh kayak yang harus hemat nih menunggu sampai hari Sabtu. Nah, ini aku mau susun-susun buku Abang Rais karena dia tuh mau berangkat sekolah. Dia tuh masih belum bisa ya untuk susunin buku, nggak tahu. Padahal aku udah sering ajarin. Tapi dia kalau untuk membaca udah bisa ya teman-teman. Paling hanya agak pelan gitu loh, agak gagap, agak kurang maksimal gitu bacanya. Tapi aku masih sering latih dia untuk baca sih setiap malamnya biar dia tuh kayak yang lebih lancar lagi. Nah, ini aku lanjut mau sisirin rambutnya karena sampai sekarang dia tuh masih belum bisa sisiran ya. Jangan salpok tuh sama kakinya pak suami lagi main handphone tuh rebahan di situ. Nah, ini abang udah selesai dan udah selesai juga ya video aku. Terima kasih untuk kalian yang udah selalu nonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum, dadah.